Ya. Ini semua baju dia kan. Kenapa ayah masuk ke dalam beg? Mulai esok, Jali akan tinggal kat rumah Nek Lima. Oh. Maknanya Abang Lee tak tinggal dengan kita lagi ke ayah? Tapi ayah... Sebab sebentar waktu ni aja, ayah tak boleh biarkan Jali kat rumah ni dengan keadaan mak kau macam ni. Untuk kebaikan dia. Maknanya Mei tak boleh nak pergi sekolah dengan Lee lagi lah. Siapa cakap tak boleh? Ha? Setiap pagi, Kayu Baskar ke rumah Nek Lima. Ha, ambil dia, lepas tu pergi sekolah sama-sama. Kalau rindu sangat, ha, pergi rumah Nek Lima. Ha, boraklah sampai penat. Imah hari-hari lah boleh pergi rumah Nek Lima. Mising-mising. Biar abang tidur. Terkejut nanti. Dia baru mampu. Tahu hanya yang Esa mampu memberikan... Kamu ni melampau lah. Hari jadi anak sendiri pun tak nampak-nampak batang hidung dia. Alah ni, ayah mesti pergi rumah Nek Lima ni. Kan hari ni birthday Abang Lil juga, kan? Haa, itulah tak apalah, Mak. Kita tunggu je. Kejap lagi ayah datanglah tu. Ayah balik. Lagipun ayah tak pernah lupa hari jadi anak-anak dia, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, panjang umur ayah. Ayah. Maaf ayah lambat. Ya, jam lama kan? Abang, tuan air. Ah. Ayah mesti haus. Baik. Mia. Saya nak ucapkan selamat jadi untuk Mel. Kan? Tahu hanya yang Esa mampu memberi. E-M-A-K. Aisyah, sayang, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas tambahan apa ni? Ayah tengah ajar Mak meja. Mak kamu turun. Eh, apa cakap Mak satu? Eh, betul lah. Mak sini cakap Mak tak ke sekolah dulu, kan? Baik. Mak, Mak jangan layan dengan cikgu tai lalat ni. Tidak ajar Mak kamu kan? Abang, Aisyah ni kan bakal cikgu. Bakal cikgu mana boleh nak ajar benda bukan-bukan? Yalah, kita tengoklah. Dia nanti jadi cikgu ke, jadi apa ke, belajar tu bagi habis dulu. Lepas tu nak jadi apa, jadilah. Faham? Ya, Abang ni. Semua nak sokong. Tolonglah Aisyah. Aisyah nak jadi cikgu. Kau pun cakap macam tu pula pasal Aisyah. Mak, kena buat perangai ni, Mak. Ku tahu hanya yang Esa mampu memberikan... Hello. Assalamualaikum. Abang kat mana, Bang? Ada di pejabat. Hello. Ya, Bang. Saya keluar dengan Hasan sekejap. Eh? Keluar ke mana? Saja MM ni. Yalah. Jumpa di rumah nanti. Datuk tak nak makan. Datin, kenapa? Datuk pergi mana? Datuk mana? Datuk dari pagi keluar, Datin. Tak apa, nanti kalau Datuk balik, saya bagi tahu yang Datin datang. Tak payah. Tak payah bagi tahu dia. Ku tahu hanya yang Esa mampu memberi.